Jakarta Jenderal Kepolisian Nasional, Listio Umum Sigit Pabowo membuat mutasi beberapa petugas polisi berisiko tinggi. Kepala Kepolisian Nasional secara resmi menarik posisi Inspektur Jenderal Ferdi Sambo sebagai Kepala Propam Kadiv, Divisi Umum Divisi Propram Karoprovos Beni Ali. Posisi Karoprovos akan ditempati oleh Kombes Gupuh Setiono. Selain itu, Kepala Kepolisian Nasional juga menarik Jenderal Brigade Karopaminal Kurniawan Kepati Yamna Polri. Ini ditunjukkan dalam surat telegram nomor 16287 KEP pada 4 Agustus 2022 yang disajikan oleh Inspektur Jenderal Hubungan Masyarakat dari Dedi Paseteto Polisi Nasional pada hari Kamis. DST, Inspektur Jenderal Ferdi Sambo dipindahkan sebagai Pati Yanma Polri dan posisinya digantikan oleh Inspektur Jenderal Inspektur Wakabareskrim Syahardiando.